indikator di semester ini ada yaitu memverifikasikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja berdasarkan lingkungan kerja. Oke, yang kedua, melaksanakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan lingkungan kerja. Ketiga, menunjukkan perilaku ilmiah atau memiliki rasa ingin tahu, bertanggung jawab, terbuka, dan kreatif. Lalu menghargai kerja individu dan kelompok dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, adapun tujuannya. Tujuan dalam pembelajaran materi ini itu ada tiga. Yang pertama, dapat memahami prinsip dari K3 LH. Kedua, dapat memahami prosedur dari K3 LH. Ketiga, dapat mengimplementasikan prinsip K3 LH dalam lingkungan kerja di bidang IT ataupun komputer. Oke, di sini coba kamu perhatikan gambar yang ada pada slide. Gambar tersebut menunjukkan posisi seseorang ketika berada di depan komputer. Menurutmu, benarkah posisi orang tersebut sesuai dengan K3 LH? Untuk mengetahui posisi yang benar, kamu harus memahami terlebih dahulu apa itu K3 LH. Oke, ibu akan menjelaskan apa pengertian K3 LH. K3 LH adalah singkatan dari keselamatan, kesehatan, kerja, atau K3. Jadi ya, K3 itu keselamatan, kesehatan, kerja, dan lingkungan hidup. Itu LH-nya, lingkungan hidup. K3 LH adalah keselamatan dan kesehatan kerja dengan memberi perlindungan kepada setiap pekerja dari bahaya proyek dan injury. Oke, lalu ada tujuan K3 LH ini. Tujuan K3 LH ini, satu, dapat melindungi keselamatan tenaga kerja atau karyawan ketika melakukan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup maupun meningkatkan prosedur dan produktivitas nasional. Kedua, memelihara sumber produksi agar bisa digunakan secara aman dan juga secara efisien. Tiga, menjamin keselamatan setiap orang yang berada di tempat kerja. Oke, sasaran K3 LH. Adapun sasaran K3 LH. Itu satu, mencegah terjadinya kecelakaan saat bekerja. Dua, mencegah penyakit di tempat kerja. Tiga, mencegah terjadinya kematian. Empat, mencegah atau mengurangi cacat tetap permanen. Lima, mencegah pemborosan tenaga kerja atau modal, alat, ataupun sumber-sumber produksi yang lainnya. Oke, di sini juga ada faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Ada yang pertama itu kecerobohan personalnya sendiri. Kedua, lingkungan fisik. Ketiga, kecenderungan terjadinya kecelakaan. Dan yang keempat, kehidupan kerja yang berkualitas masih rendah. Oke, lalu di sini akan ibu jelaskan lagi untuk keselamatan kerja dalam mengoperasikan komputer. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari aspek keamanan. Yang pertama itu mengatur kabel. Oke, pengaturan kabel ini perlu diperhatikan karena setiap pengaturan kabel yang kurang baik dapat mengakibatkan fatal seperti kebakaran, kerusakan, dan kerusakan. Tips pengaturan kabel ini gunakan pengikat kabel jika kabel tersebut terlalu panjang. Gunakan stop kontak dan kabel berkualitas baik. Lalu ikatkan atau perkatkan kabel pada penyangga untuk mengatur letak kabelnya. Lalu yang kedua, peletakan komputer. Pengaturan peletakan komputer yang kurang baik dapat mengakibatkan bunyi, antara lain komputer itu dapat terjatuh. Baru resikonya resiko mekanis. Untuk itu, kamu harus meletakkan komputer kamu sebaik mungkin. Oke,
untuk marilah kita.